Oke guys, balik lagi di channel Arifi Harto nih. Tumben gue ngevlog, ada guanya nih. Lagi dipegangin Yoga. Sekarang gue pengen project Aerox New. Gue udah beli Aerox New guys sekarang. Coba deketin kesini yuk. Kasih tahu nih Aerox New-nya warna abu guys, gue belinya versi 2023. Coba biar diliatin dulu. Nah, dari samping kanan kita lihat masih ada ininya guys, masih ada dudukan plat nomornya dan ada spionnya, masih ada spionnya kepasang. Terus windshieldnya masih standar, pokoknya semuanya standar aja. Coba dah dilatin dulu semuanya. Kalau motornya masih standar pabrik. Oke, dari depan lagi yuk. Oke. Nah, kalian udah lihat sendiri kan, motor Aerox New-nya masih standar ting-ting. Nanti gue pengen projectin modif, pokoknya biar cakep. Nanti langsung kita pasang aja kali ya. Langsung pasang apa nge-review Aerox dulu, yuk. Enaknya yuk. Aerox dulu. Ya udah, kita review part modif Aerox old-nya yang udah tamat, guys. Berarti pindahin dulu ya motornya ya. Cut dulu. Udah cut dulu guys. Kita pindahin dulu ke depan. Nah ini gue pengen nge-review modifannya udah tamat guys. Yang Aerox old. Gue review dari depan ke belakang nanti. Modifannya ya dari depan dulu. Ini pakai windshield yang model standar warna bening. Terus pakai garnish, ininya di karbon. Terus dasinya juga di karbon. Ini di dasi buta, guys. Ini kalau masih original pabrik, di sini ada lubang bautnya buat plat nomor. Tapi gua tutup biar jadi dasi buta aja. Ini warna abu-abu apa gitu. Gue ngomong ke tukang repaintnya warna abu-abu kayak Diba tapi lebih muda ini guys. Aerox old-nya udah gue modif tamat, udah kayak gini aja modifannya. Terus lanjut lagi ke bawah, ini ada tambahan lampu alis. Terus ke bawah lagi pakai USB depan. KTC warna gold. Ini merek KTC guys. Selang remnya pakai Hell warna biru. Ini kaliper Brembo. Apalagi guys. Kaki-kakinya gini. Terus master rem kanan RCB. RCB S1. Kirinya Akosato warna biru. Ini tampilan speedometernya masih standar. Ini di karbon, tutup bensin. Nah lagi guys, samping lagi di karbon nih sininya nih, apa sih namanya, buat boncengan. Terus ke sini cover radiator pakai fins. Pakai fins dari Thailand. Selang-selang pakai apa? Samco warna biru. Terus pakai apa? Mounting ya. Biar motornya panjang. Dari Tristan Mototech. Pakai yang 5 cm gua. Knalpot RCB, RCB. Rogue One. Pakai Rogue One Racing. Yang suaranya adem ini, guys. Terus sok belakang Ohlins. Pakai ini nih biar nggak gampang dimaling. Kalau parkir-parkir sembarangan. Plat nomornya yang udah rapi. Stop lamp belakang original. Lampu sein masih original.
ukuran ban ya, ukuran ban depannya 100/80. Ukuran ban depan. Ukuran ban belakangnya 110/80. Pakai velg King Speed, guys. Ini gua remover, warna aslinya warna oranye. Standar 1, standar 2 di chrome. Standar 1, standar 2 di chrome. Coba mandepin sono yuk. Oke. Kita pindah ke angle kirinya. Nah, ya. Nah, cakep. Nah, lanjut ke sini. Ini bagian CVT-nya di karbon atas bawah. Ini baut-bautnya nggak dipakein titanium, guys. Masih original pabriknya. Wah. Tampilan belakangnya nih pakai mounting yang 5 cm. Nah, tampilannya kayak gini, guys. Velgnya tadi pakai King Speed. Warna originalnya warna oranye, terus gua remover jadi warna chrome kayak gitu. Originalnya. Oke, lanjut Aerox nih ya, guys. Gua mau lanjut modif Aerox new. Nah, ini pindahin lagi nih. Berarti apa taruh sini aja nih Aerox nih. Ya udah. Ini majuin dulu aja dikit Aerox out-nya. Nah, ini sekarang kita modif yang Aerox new nih, baru ngambil kemarin banget gue. Sekarang hari apa, yuk? Selasa, ngambilnya hari Senin nih Aerox new-nya. Nah, ini nih netizen sukanya yang kayak gini Aerox new. Lebih suka kayaknya Aerox new. Nah, ini masih full original ya, tadi udah di videonya, udah di videonya kan. Nah, sekarang copot-copotin dulu nih kayak dudukan plat nomor sama spion. Sama dudukan plat nomor belakang nih, guys. Okay. Gua mau copot. Biar tampilannya kayak Aerox out. Kayak gini clean, enggak ada dudukannya. Udah, langsung copot aja. Oke, udah 6 menit, bagus. Gua nge-vlog udah 6 menit, guys. Ini benar-benar masih full original Aerox new-nya. Ini diapain ya ini? Enaknya Aerox out nanti lah, gampang. Nih kalian tim Aerox old apa new nih, guys? Coba komen di kolom komentar. Kalau gue emang udah Aerox new sih, bagus. Aerox old bagus. Tapi netizen sukanya Aerox new kebanyakan. ZTEC 25R. Oh iya, update modifan ZTEC 25R kali ya. Ya, ZTEC 25R mah gak dimodif, guys. Gitu-gitu aja masih. Pakai arrow, knalpotnya, velg repaint, baut-baut titanium. Ini baut-bautnya titanium, guys. Tapi gak, belum full. Knalpot arrow, full system. Nih, tutup minyak, pakai Lektek warna merah. Ini tabung minyak rem belakang warna biru. Sama gear setnya pakai WR3 warna hitam. Gear setnya udah bukan original gear setnya. Udah pasti paling gitu aja sih, sama windshield ganti. Speedometernya masih kayak gini lah. Ganti segitiganya doang nih. Apa sih namanya? WR3 nih. Apa?
triple cam guys, warna hitam pakai wear 3. Oke, update JTEC 25 nya gitu doang, nggak banyak ubahan. Lanjut nih, udah kecopot dudukan plat depan sama spion. Nih udah racing, pokoknya dia racingin, racing look. Idaman polisi kan? Kalau gue jadi idaman polisi guys. Ini polisi ngeliat motor kayak gini udah seneng. Agak pakai plat nomor, ada spion, knalpotnya udah ganti. Oke guys, gue sambil vlogin, sambil modif ini. Yang belakang juga udah kecopot nih, dudukan plat nomornya. Tuh, udah kecopot guys. Oke, nih tampilannya. Ini sekarang ganti windshield warna bening. Paling nanti modifan selanjutnya di downsize, ganti pelek, ganti master rem, ganti shock belakang. Oke, kita pasang windshield model standar tapi yang warna bening. Oh iya, gue juga punya produk banyak buat Aerox, warnanya ada 5 warna. Kita sepil warnanya dulu kali ya, warna-warnanya ya. Kalau di toko gue tuh ada 5 warna guys, windshieldnya semua motor ya. Berlaku untuk semua motor, ada 5 warna. Nih. Coba, lu pegang lagi yuk. Nih, ada smoke. Smoke-nya kayak gini. Masih transparan. Nih, pegang satu. Ini smoke. Ini blue ace. Nah, ini blue ace-nya kayak gini nih. Ini warna green ace. Kayak hijau gitu, guys. Nah, tuh. Ada hijau gitu kalau kena cahaya. Nah, ini hitam pekat nih. Yang nggak transparan. Kalau hitam pekat tuh nggak transparan, guys. Beda sama smoke. Ini warna bening nih. Ini warna beningnya kayak gini, yang best seller. Oke. Gua mau pasangnya yang model standar tapi warna bening aja, yang kebanyakan orang pakai. Dah. Langsung pasang aja. Ini model-model lain juga banyak nih. Kayak model jenong, ini model sporty, guys. Ini model sportinya kayak gini. Taruh mana ya? Taruh NMAX aja deh. Ini terus ada model Sporty V2. Sporty V2 kayak gini nih. Ininya tajam, beda sama Sporty. Tadi kan gak tajam dia sininya. Kayak gini lah. Pokoknya nanti disepil ya pas udah kepasang di motornya nih, yang kemarin foto produk yuk. Yang model Sporty. Ntar lu kasih aja fotonya. Nanti kita sepil pas udah kepasangnya guys. Ini model Sporty V2. Ini model tinggi kayak gini. Ini model tinggi. Nanti kita sepil pas udah kepasangnya. Kita suruh editornya guys. Buat ada fotonya udah pas kepasang. Pokoknya Aerox tuh ada berapa model sih, lupa gue. 5 model mah ada kayaknya deh. Oke gitu guys, ini udah kepasang. Wih, cakep. Pakai yang warna bening. Coba ininya taruhin jok, kita sepil. Cakep guys. Enjoy. Majuin lagi dah Aerox-nya. Hop, situ aja. Mundurin lagi dah.
Nah, ini nih, kalian jadinya gimana nih? Ini udah copot spion, modify, ganti windshield yang bening, lepas dudukan plat nomor depan belakang. Penampilannya udah ganteng Aerox nih mah dari lahir. Tuh. Tinggal di downsize nanti. Jadi gimana nih? Kalian tim Aerox New apa Aerox Old? Oke, segitu dulu videonya. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar, guys. Menurut kalian gue pengen... Menurut kalian Aerox New-nya dimodif apa lagi nih? Selain di downsize? Paling di repaint bodinya, paling nanti belakangan lah. Coba kalian komentar aja di kolom komentar, oke? Ditunggu video-video selanjutnya, dadah.